Di laga Piala Indonesia babak 32 besar, leg kedua mempertemukan PSM Makassar dengan Kalteng Putra. Yang masih menjadi sorotan adalah pemain tinggi besar tidak lain adalah Eero Markkanen. Jika dilihat dari pinggir lapangan, dialah pemain yang paling mudah terlihat karena tubuhnya yang besar. Namun, apa jadinya jika pemain Kalteng Putra menantang Eero Markkanen? Kejadian ini terjadi pada babak pertama menit ke-26, di mana kemelut terjadi di pojok lapangan. Eero yang ditutup 3 pemain Kalteng memaksa bola untuk keluar lapangan. Namun, sayangnya pemain nomor 24 tiba-tiba lakukan body contact kepada Eero. Contact membuat Eero tersulut emosi, dan pemain nomor 5 dari Kalteng Putra mencoba juga untuk menghampiri Eero Markkanen. Namun, ketika ditantang oleh Eero, dia langsung mengulurkan tangannya. Sontak, Eero hanya tertawa dan balik menyalaminya.